Channel ini akan mengabarkan berita terbaru seputar Ayu Ting Ting. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian terhadap channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan juga komen, serta tekan tombol loncengnya. Tujuannya adalah supaya kalian menjadi orang pertama yang tahu apabila kami mengupload video terbaru. Baiklah para sahabat, di siang hari ini kita lihat ada unggahan dari salah satu akun fans Asia, di mana akun tersebut merepost kembali postingan dari Ayu Ting Ting yang sedang video callan bersama dengan sahabatnya, ya para sahabat ya. Nah, di situ kita lihat juga akun tersebut menambahkan sebuah caption yang mengatakan, "Kok teman Ayu bilang padahal di Jakarta, terus Ayu nimbrung seolah ada sesuatu yang ditutupin gitu. Emang gitu aja, ada di mana sekarang ya? Katanya lagi sakit kena virus corona, aku kepo nih." Wah, kira-kira apa nih yang tersembunyi di balik kesakitannya Ayu Ting Ting, atau ada sesuatu yang tersembunyi di balik isolasinya Ayu Ting Ting? Wah, kita tunggu saja ya para sahabat ya, hal yang sebenarnya bakalan terungkap apa enggak. Nih, di dalam postingan ini kita lihat banyak sekali komentar nih. Yang pertama kita lihat dulu komentar datang dari Edisbert yang mengatakan menutupi terus si Ayu. Dan ada juga yang mengatakan nih, Ayu lagi karantina mungkin di Wisma Atlet. Kalau Bang Wendy positif karantina di Wisma Atlet, kalau Ayu bisa di Wisma Atlet juga, bisa di hotel. Gak tahu hotel mana yang buat karantina. Dan satu lagi komentar datang dari @nerbaiting yang mengatakan, "Iya Uni kayaknya menghasilkan pembicaraan dengan bilang pingin kopi ini." Wah, apa nih para sahabat yang tersembunyi, semoga segera terungkap ya para sahabat ya. Dan bagaimana nih menurut tanggapan kalian para fans semuanya? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih.